Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat iShowlover dan iTunesus dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama One TV Channel. Tentunya kabar-kabar menarik dan terbaru seputar iTingting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tinggalkan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar terbaru dan menarik seputar Ayu Ting Ting di malam hari ini, di mana ada dua buah postingan di akun pribadinya, Syahir Syeh dan Ayu Ting Ting, sebagaimana yang telah direpost oleh Uya25. Di dalam postingan tersebut terlihat Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh saling membalas postingan di antara mereka. Yang pertama, ketika Syahir Syeh memposting, ia pun tak lupa menuliskan caption, kata dia, "Kami memiliki banyak rasa hormat dengan peduli terhadap hal-hal yang telah kami ciptakan, tetapi sangat sedikit perhatian terhadap hal-hal yang kami ketahui. Pasti bahwa Tuhan telah menciptakan Ibu Pertiwi, udara, laut, pepohonan, rumput, dan makhluk hidup lainnya. Sudah waktunya kita mulai melindungi dan melestarikan apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa secara langsung kepada kita." Nah, itu adalah satu caption yang bijaksana ya, dari sosok seorang Syahir Syeh. Lalu caption tersebut langsung dibalas oleh Ayu Ting Ting dengan memposting ia tengah menyiram tanaman di malam hari. Tentu ini bukti yang nyata ya, balasan dari Ayu Ting Ting, bukti yang nyata kalau ia pun menjaga lingkungan dan menjaga kehidupan. Wah, tentunya ini bentuk support daripada Ayu Ting Ting kepada Syahir Syeh yang menuliskan caption tersebut. Jadi nyata ya, di antara mereka saling dukung dan saling support, dan mudah-mudahan mereka kelak akan bersatu. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin, tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.